Mbak. Ya, dengan Mbak Debbie? Yes. Ini Mbak. Oh, tunggu. Sorry, tolong pegangin Mbak saya dulu dong. Oh iya. Ini helmnya. Jalan, kok diem aja sih? Ini Mbak, maafnya. Saya nggak bisa nyetir kalau sambil pegang map. Oke, sudah sampai Mbak. Ya, terima kasih. Sama. Ini, hukusnya. Oh, sebentar. Pas ya Mbak. Sama. Kasih. Mbak, tunggu. Ya, kenapa Mbak? Stop. Map saya hilang satu yang warna ungu. Loh, tadi kan Mbaknya yang megang, nggak di saya. Ya, tapi kan orang asingnya Mbak ini, nggak mungkin kan saya ngilangin map saya sendiri. Terus gimana dong Mbak? Mbak harus tanggung jawab kok gitu. Ayo, cari sampai ketemu. Oh, ya, baik. Nggak, ya Mbak. Kayaknya bukan di sini deh Mbak, soalnya kita kan udah muter-muter sini 3 kali. Terus di mana dong? Ah, gara-gara Mbak sini. Ah. Kok Mbak nyalain saya? Tadi kan Mbak sendiri yang megang mapnya. Emang dikemanain? Loh, kok malah balik nanya sih? Kamu mau saya laporin sama kantor Oke Jack? Saya kenal deket ya sama bos kamu. Hah? Perasaan gue gak kenal ya sama dia. Oh, Mbak Dewi kenal dekat sama bos saya. Iya, sepupuan malah. Mau saya laporin. Berarti nggak semua komplain itu karena kesalahan driver. Bisa jadi penumpang model yang kayak gini nih, yang komplain tapi nggak sesuai sama kenyataan. Nih, solo speaker ya. Biar kamu kena omel juga sama kantor saya. Halo, Mbak Dewi. Ini datanya ada kok di tumpukan map tadi. Tapi mapnya emang bukan warna ungu, tapi biru. Mbak salah warna kali.